Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du. Saat ini kita sedang berada di Kecamatan Galang ya. Iya. Setelah tadi kita melakukan perjalanan ketuk pintu di desa Pagar Merbau ya, Iya, rangkaian dari sebelumnya dan sahabat keluarga muslim, sahabat semuanya. Insyaallah kita akan mengunjungi salah satu rumah. Info dari relawan yaitu adalah Ibu Sudarti. Beliau adalah seorang janda, ya, dan tentunya beliau katanya sudah tidak bisa beraktivitas. Assalamualaikum Nek. Gimana kabarnya Nek? Namanya? Kabarnya gimana? Kabar. Nama saya? Ya nama. Nama anak? Nama ibu? Nama ibu. Sudarti. Ibu Sudarti. Nah jadi pemirsa ini kita sudah berada di rumah Ibu Sudarti. Dan beliau juga, usia berapa Nek? Usia? 66. Nah ini beliau juga pendengarannya sudah kurang. Jadi mohon maaf Nek ya, kalau teriak-teriak. Kalau agak teriak-teriak mohon maaf nih, Masya Allah. Ini nenek asli orang sini. Macam mana? Nenek asli orang sini. Asli? Aslinya dulu orang sini. Tapi nenek dulu dapat jodoh orang Berayan. Jadi meninggal suami saya pulang kemari. Balik lagi. Dekat-dekat saudara-saudara itulah. Iya. Jadi saya di situ ya cuma sedikit buat rumah tuh kok. Rupanya nggak cukup. Oh punya tapak di sini. Jadi nyewa lah saya sini. Oh ini rumahnya nyewa. Ya nyewa kontrak. Setahun berapa nih Nek? Setahun cuma 2 juta. Alhamdulillah. Ya kira-kira udah berapa bulan? Belum lama lah nyewanya sini. Masih baru. Anak ada berapa anak? Anak saya 4. Ada di sini? Enggak. Enggak ada. Yang pertama ditinggalkan istrinya, ninggalkan anak dua, saya ngurus. Pekerjaannya pun namanya asal ada kerja, nggak ada kedatang kaya nyari kerja bawa rumah gitu, tukang. Oh tukang. Saya jadi yang nomor dua tinggal di mana di Cemara, jualan tempe, buat tempe. Yang nomor tiga di Perbongan, yang nomor empat di Gamper tahu di mana itu. Jadi masing-masing harus ikut mertuanya. Oh gitu. Jadi saya mau ikut anak, sedangkan anak saya pun ikut mertua. Jadi bagus saya sendirilah gitu, sama ngurusi anak dua ini. Ini cucu dari yang keberapa? Ada lagi 1/4. Cucu nih? Iya, dua. Laki-laki dua-dua. Cucu? Tinggalkan mamanya, mamanya kawin lagi. Anakku tinggal kadang mungkin karena pekerjaannya kadang kerja kadang enggak barangkali gitu. Saya ya gini lah seadanya apa yang ada kadang ya orang lain bantu saya gitu anak-anak ini. Tahun berapa apa suami meninggal? Kira-kira udah 4 kali ya, 4 tahun ada. 4 tahun lah ya. Dulu kan suami saya kepling, tapi dulu kepling dulu kan nggak bergaji. Iya. Baru ada ini bergaji. Ya sakitnya aja 2 tahun, sakit kanker usus. Jadi disitulah, terus saya rusak disitulah sakit, ngurusin apa gitu. Terus bapak udah nggak ada, ya. Anak pun kadang-kadang ya macam mana ya namanya pun susah-susah juga mau bantu orang tua apa ya untuk bantu. Tadi saya udahlah macam mana di kampung aja lah ini dekat sepupu inilah. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang aktivitas ini apa sekarang? Di sini keseharian kerjaannya ya anak bapaknya anak inilah kadang. Kok nenek udah nenek udah nggak sanggup. Dulunya nenek ya dari dulu nenek udah kerja aja dari berumah tangga.
udah berapa puluh tahun kerja aja. Sekarang kena ini keropos, bilang ibu udah payah jalan pun. Untuk jongkok sakit, tahu diri sakit. Jadi apa adanya lah dimakan gitu. Udah berapa lama nenek sakitnya tulangnya? Iya. Iya. Udah berapa lama udah berapa sakitnya? Lama? Udah ada 2 tahun. 2 tahun. Nah, mula-mula ya dulu masih bisa jalan, jalan. Tapi karena saya kurang mampu, katanya dulu minum susu. Dulu saya minum susu karena saya kerja. Jadi bisa untuk membeli susu. Sudah enggak kerja lagi, apa yang itu buat susu, beli susu. Iya. Makan aja. Bisa makan. Makan pun kadang dijaga, ini enggak boleh, itu enggak boleh katanya. Iya. Kalau dulu pas lagi sehat bisa apa aja ngerjain apa aja waktu sehat. Ya saya dulu kerjanya itulah yang buat kue apa nempat kue. Orang minta lontong nempat lontong, ya nyuci gosok punya orang. Jadi satu hari itu saya ya di rumah cuma ngurus anak mau pergi sekolah, tiga anak sekolah, saya pun mulai bekerja. Itu saya jarang di rumah. Kalau nanti waktunya mengaji jam 3 saya pulang ngurus anak ngaji, balik lagi saya kerja. Terus buat kue, apa yang kata orang buat pocel, buat segala macam saya ya mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa lah. Jadi saya nggak butuh uang, walaupun suami saya nggak bergaji, tapi saya bisa nyari ke nyokolakan anak-anak. Ya paling-paling tamat sekolah ya SMA itu aja lah anak-anak itu. Nanggung hidup nenek sekarang siapa, Nek? Macam mana? Yang biayain nenek. Yang biayain sekarang? Iya. Ada. Anak-anak? Anak-anak kadang-kadang, ya kadang-kadang tak berapa bulan sih saya pesen datang-datang udah. Kadang mbak belanjaan. Ya, saya pun udah maklum. Bukannya senang-senang kali, orang itu pun susah. Saya nggak mau tidak sama anak itu, tergantung anak. Kalau memang pengertian sama orang tuanya, saya terima. Tapi kalau saya minta, saya nggak pernah, dari dulu nggak pernah minta lah. Banyak orang-orang ini bilang, kasihlah mama, kasihan itu. Iya bu, kami kasihnya mama itu, tapi nggak banyak lah namanya. Aku pun pencarian itu jualan tempe, buat tempe yang satu. Yang satu ikut mertuanya, udah nggak pernah ngirim-ngirim lah dia lah. Anak nenek 4, ya. Laki-laki berapa? Laki 2, perempuan 2. Yang di sini nomor, yang laki-laki 1. Yang ikut yang nenek? Yang 1, yang ikut sama saya itu. Itulah yang meninggalkan istrinya. Oh gitu. Jadi mau kemana dia? Ya mungkin karena ada mamanya ya kemarilah dia kan ikut. Kadang-kadang merantau. Ya kapan dia kerja lah merantau nanti itu. Ya berapa dikasihnya. Tapi kalau udah gak ada saya pun diam aja lah. Mau dipaksa kayak mana. Cucu itu? Ya lalu paling kecil. Sini. Bang, salam. Siapa namanya? Juna. Juna? Udah sekolah? Belum. Kelas berapa? Belum sekolah, Bang. Belum sekolah. Juna, Masya Allah. Juna sayang sama mama? Sayang. Enggak. Karena mamanya gak pernah ngurusin. Nah, itu yang paling besar. Ya, tapi ketemu mamanya nih? Pernah ketemu mamanya, udah gak mau tahu. Gak mau. Pernah datang ke sana, ke Brian. Anaknya mau ikut. Gak mau. Ditinggalnya umur-umur berapa tahun? Tinggalkan sama saya kira-kira umur udah ada 2 tahun sama saya ini. Berarti udah besar loh, udah tahu ya. Mau TK tapi belum mampu masukkan TK. Tapi mau sekolah kan? Mau udah sekolah. Udah berapa kan? Umurnya? Insyaallah. Udah berapa umurnya, Cik? Berapa tahun nih? 4 lewat lah, dalam 4 lewat udahlah. Ada udah TK itu. Tapi gimana mau? Insyaallah. Ini yang ke-1, yang kedua. Ini paling besar. Udah kelas 3, kelas 4, tapi karena pindah kemari, ya naik jadi kelas 3.
Sayang nggak sama nenek? Sayang. Masya Allah. Itu apa ya? Jangan digigit-gigit. Sayang sama neneknya? Suka bantu neneknya nggak? Masya Allah. Bantu apa? Ambilin cabe. Gimana ngambil cabenya? Bantuin masak. Kadang-kadang kalau neneknya masak, suruh ngambil ini, ngambil itu. Asih-asih Juna aja pun disuruh. Neneknya udah jongkok enggak bisa bangke. Iya. Jadi nenek masih masak sendiri? Masak sendiri. Enggak apa adanya dimasak gitu. Enggak pernah rewel cucunya kan? Ya? Enggak rewel cucunya kan? Enggak. Cuma kalau sekali-sekali minta uang 2.000, kalau emang enggak ada apa saya kasih. Ya namanya anak-anak ya kan. Jadi kadang-kadang itulah sepupu saya itu kadang-kadang sini. Ngajar ngaji dia kan ngaji sama ibunya. Nenek enggak ada, jangan minta sama nenek ya. Ini nenek aja katanya. Kasih lama neneknya. Iya. Yang besar sekolah pun 2.000. Sekolah pokoknya pagi saya masak nasi, tahap pagi masak ikan teri goreng sarapan pagi. Mesti pagi sarapan kalau di sekolah, katanya jadinya cuma begitu. Iya. Kalau makan normal makan. Alhamdulillah ya. Siapa aja yang sering ngasih ke nenek ada? Ya inilah tetangga itu kadang-kadang. Anak-anak ini kadang-kadang tanya, udah makan? Udah. Nenek masak apa? Nenek masak pakai kecap aja makan. Nanti malu kadang-kadang saya. Diantar orang itu kadang-kadang malu, kadang-kadang sedih. Sampai dikasih-kasih sedih. Nanti saya bilang, ada kok. Saya bilang, apa nggak ada ini? Ada. Ini kondisi rumahnya aman. Bagaimana? Kondisi rumahnya aman, nggak ada yang bocor. Bocor dapur, di dapur kalau tampol tapi 3 baskom. Ini, itu kan sini nanti sini ember sana. Tempat tidur. Di kamar juga nanti, bocor. Baskom taruh di situ. Namanya cuma setahun 2 juta barangkali. Itulah tapi bersyukur juga. Bersyukur. Enggak terlalu lapak cuma hujan-hujan gini aja pakai ember aja enggak rasa cuma enggak banjir. Berarti di rumah aja nenek sehari-harinya ya. Di rumah aja berarti nenek ya, ya. Kadang-kadang karena ada di sebelah rumah sepupu ini jualan. Kalau suntuk lagi enak kakinya sana bantu nyuci piring. Bantu sesekali bisa jalan ya. Kalau nggak hari hujan ya bisa kadang-kadang dijemput naik kereta sama orang itu. Nek suruh bantuin ya duduklah saya bantuin apa yang saya kerjain duduk bisa. Jadi pulang dibawain, jualannya itu apa yang jual dibawain. Alhamdulillah ya. Jadi saya kadang-kadang cuma kaki yang sakit, mulut mau makan, pincang-pincang cuci piring apa itu juga. Alhamdulillah bisa dapat sayur nak. Seneng kalian anak ini, apalagi kalau dikasih ikan sama ibu itu, senang kan? Makan ikan kita dia, makan Glenn. Insyaallah. Ya apa adanya saya memang bilang memang betul. Insyaallah kalau neneknya
neneknya bisa menahan, yang penting cucunya tapi bisa. Tapi dulu waktu suami saya nggak seperti ini, nggak gitu kan. Ya ada yang usaha, ada tenaga ya. Sehat satu, jaga sakit dua tahun itu ya saya kerjalah. Semampu aja apa yang nggak kerjain. Dia udah nggak bisa bangkit. Ya nggak bisa bangkit satu tahun dia. 6 bulan parah, udah nggak bisa makan apa-apa. Bolak-balik di rumah sakit, bolak-balik di rumah sakit, lama-lama. Dokternya bilang udah nggak mampu, pulang aja. Jadi saya tanya, sebenarnya suami saya sakit apa dok? Bilang aja dok, ini udah merayap kankernya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kenapa dokter nggak mau bilang? Tapi ibu sakit, kata bapak, ibu nggak boleh dengar apa-apa. Ibu kan udah sakit, katanya. Takut kepikiran itu mungkin di rumah saya urusin, nggak bisa makan lah, nggak bisa minum. Jadi selama 6 bulan itulah, mana saya kerja, 3 tempat saya nyuci gosok. Tapi malam tinggal, saya kerja bantuin orang jualan untuk pagi, bantuin malam kerja-kerjain gitu. Makanya tuh sekarang udah nggak mampu lagi. Sakit, ya. Nanti kalau banyak pikiran lambung sakit sesak, napas saya naik lambungnya. Sehat-sehat nih lah. Kadang-kadang kalau di sana ya berobat, ada kawan mendiang bapaknya ada. Kalau sakit kemari, tapi di sini jauh. Iya. Ya. Mana lagi ya saya tahankan lah. Apa yang kata orang minum ini? Dan kata dokternya, ini bukan pengaruh makan, pikiran, katanya. Apa ya gitu? Iya, kenapa lambung. Lambung, iya nih. Kalau lambung, kenapa? Naik, sesak, nggak bisa bernapas kadang-kadang. Terpaksa tidur pun diganjel tinggi. Apa yang selalu dipikirkan? Banyaklah, kalau diceritain nanti sakit. Awal-awal. Oh, jangan. Sakit saya nanti. Biar sehat. Ini aja saya cerita udah. Dada pun udah sakit. Ya lah, sehat-sehat ya. Lah. Ini anak-anak yang pertama kemana? Di luar? Keluar dari apa? Disuruh tadi apa? Mau ngerjain masjid katanya. Oh, alhamdulillah. Samping itu, samping masjid ada. Mama ada apa? Nggak tahu. Udah sana lah kamu. Aku nengok isu kalau masjid. Apa yang nenek inginkan saat ini? Macam mana? Yang nenek inginkan apa? Pengen apa nenek? Yang nenek inginkan tanah. Yang nenek inginkan ya cuman ya rumah itu siap gitu aja lah, rumah saya situ ada tapak tadi ya, bisa untuk berteduh tapi udah istilahnya udah punya sendiri lah gitu ya, sing-sing biasa aja bawahnya saliran untuk seperti itu pun gak apa-apa karena nyewa ini tengoklah di dapur tuh ngeri kali itu tepasnya bisa terbuka gitu. Kadang kalau udah malam orang sorak takut juga Allah. Kali di gini kan lepas lah itu, lepasnya. Itu udah malam mau bangun pun payah, masalah takut. Bukan takut hantu, enggak, orang. Kalau itu saya enggak takut, takut. Ya dibilang orang rumah ini banyak hantunya ya, saya enggak ada. Kalau kita ya. Apa keinginan doa nenek untuk cucu-cucu nenek? Bagaimana? Doa-doa nenek untuk cucu-cucu nenek ya, apa? Ya, nenek ya selalu doa di sini ya. Ya pertama kesehatannya. Yang kedua ya minta sama Allah, lindungilah cucu-cucu saya. Yang ketiga, kapan bisa saya menyekolahkan PK anak-anak ini, anak satu ini, itu adanya. Tapi kadang-kadang udah bilang bapaknya PK kan, aku belum ada duit mak, bisa makan aja udah syukur. Alhamdulillah iya, apa-apa yaudah. Kalau untuk anak-anak nenek gimana nih harapannya? Kalau anak-anak nenek cuman ya, nggak bisa lagi di saya sayang sama anak saya, tapi anak cuman ya, namanya udah keluarga masing-masing. Ya kalau anak saya ingat saya, suaminya nanti marah kan, payah juga gitu. Jadi mau saya kalau mau ngasih orang tua itu tahu, kalau anak saya perempuan mesti tahu lah suaminya. Betul. Jangan diam-diam cara ngasih itu nggak boleh. Itu namanya selingkuh kan kalau ngasih. Jadi kalau ngasih ya sama-sama tahu suamimu masih mama.
ada klien ngasih mama, ada mak rezeki, alhamdulillah. Mama cuma doain aja klien jualan, mudah-mudahan jualan klien lari. Amin, amin. Kalau orang tua ini cuma mendoain aja, doain anak-anak klien-klien inilah yang jualan, yang kerja. Ya, ya mak, kami pun tahu, mama dah dulu nggak pernah minta sama kami. Tapi karena ada mama jauh, kadang-kadang jadi pikiran juga, katanya. Nanti kalau sakit, kadang kemanaan itu telepon. Mama klien sakit, tolonglah bu, buat rumah sakit, nanti kami ganti. Ini kata, ya ke rumah sakit saya nggak mau, beli obat aja lah. Gitu. Yang biasa saya minum, iya, obatnya udah. Iya, baiklah, Nek. Ini, Nek, ada sedikit bantuan nih, bingkisan dari para donatur dompet dua apa ya? Alhamdulillah, dalam. Ini ada beras, ada telur, ada sembako juga dalamnya. Cukup lah untuk sebulan sama orang adik-adik juga kan, dia bisa makan bareng gitu. Insyaallah. Diterima Nek ya? Iya, saya terima. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan siapa yang memberi saya ini rezekinya nanti lebih dari segini. Amin. 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 Ya baik sahabat warga muslim dimanapun anda berada, dan akhirnya kita tadi sudah ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana keadaan beliau, dan mudah-mudahan juga nanti ada pemirsa yang ingin juga membantu ya, membantu bisa juga menghubungi Salam TV ataupun juga Dompet Duafa. Ya, dan tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang juga bisa kita petik bagaimana apa ya, supaya bersyukur, kita bersyukur untuk menjalani hidup. Betul, dan juga kita sebagai anak ya jangan melupakan orang tua, setidaknya kita juga harus berusaha bagaimana melihat keadaan orang tua dan berusaha untuk membantu orang tua, karena dulu pun waktu kita kecil orang tua mati-matian untuk membiayai kita, sekolah kita, bahkan mereka rela untuk tidak makan. Nah, kita sudah mempunyai keluarga pun ya tetap harus berusaha untuk ingat kepada orang tua. Baik sahabat keluarga muslim ya, dan tentunya tetap ikuti terus perjalanan kami di Ketuk Pintu. Akhir kata saya Fatur Rahman, saya Tegar Jaya Putra. Ya, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.